pergi, ibu hidupku seakan terhenti. Ku frustasi tinggal sama bapak tiri, sering mabuk dan main judi. Karena tak mau ditiduri bapak tiri, akhirnya ku putuskan untuk pergi. Tinggal sendiri di kosan yang sunyi, ketunggumu yang sudah lama pergi. Ku baru menyadari bisa memanggil kunti, punya wangsit yang bisa jadi. Kenapa diriku begini? Semua orang terdekatku akan mati, karena wangsitku sudah tak terkendali. Jiwa, keluarga penyembah kunti, apa hubunganku dengannya? Kenapa harus aku yang jadi titisan? Sungguh ku tak mau melihat orang terdekatku mati. Ku baru menyadari bisa memanggil kunti, punya wangsit yang bisa. Badanku tak berkaki sapi, wajahnya hancur sangat menyeramkan. Siapa yang melihatnya maka binasalah. Siapa yang melihatnya maka binasalah.